Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana Allah masih lagi bagi kita peluang untuk berbuat baik pada zaman-zaman yang akhir. Ya, pada sisa umur kita yang akhir, zaman juga zaman yang akhir. Ya, mudah-mudahan Allah kekalkan kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita sehingga saat kita ni tadi pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung kitab kita muka surat Jawi muka surat 37 yang kedua. Ke depan ni. Betul lah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi dalam bab marah. Yang kedua, memelihara marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya akan barang yang di dalam hati. Ya, orang yang tahan marah ni, ketika dia nak marah tu dia kena tahan. Sebab Nabi SAW bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang boleh menumbangkan pemuda-pemuda yang gagah, tapi orang yang boleh tahan marah. Ya, marah ini, zaman kita ini satu zaman yang orang kuat marah. Kenapa orang kuat marah? Ya, satu, apabila hati dia dah mula rosak. Bila hati dia dah mula rosak, hati dah mula jahat, hati dah mula jauh dengan Allah, maka sifat marah ini dia jadi berluas-luasa. Ya, dan sabar itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita tengok sekarang, sikit-sikit orang nak marah. Sikit-sikit orang nak marah. Ya. Dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Ya. Jadi bagaimana nak hilang marah, kata ulama, dengan dua jalan. Iaitu yang pertama dengan jalan ilmu. Kita kena tahu apa tak eloknya marah. Dan yang keduanya dengan jalan mujahadah. Ya. Itu sebahagian ulama mengatakan orang yang dia antara proses untuk menahan marah ini kurang makan. Jadi orang yang kurang makan ni dia punya marah dia jadi slow. Betul, ketika kita berpuasa pada ketika itu amarah kita jadi kurang. Betul, masa bulan puasa orang kurang marah. Sabar. Sebab perut lapar. Jadi bila perut tu sedang kenyang, pada ketika itu orang rasa itu yang amarahnya jadi kuat. Sebab itu nafsu ni, masya Allah, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, inna nafsal amaratu bisu. Nafsu amarah ni nafsu jahat. Kenapa tak boleh marah? Marah boleh, bukan tak boleh. Iaitu marah yang dibenarkan oleh syarak. Kalau marah langsung tak boleh, maka kalau syarak mengatakan langsung tak boleh marah, susah. Sebab ketika perang kena ada sifat tu. Mempertahankan maruah kena ada marah. Orang nak ambil barang kita kena ada marah. Orang usik isteri kita kena ada marah. Janganlah orang nak ambil barang kita, ambillah tak apa, sabar. Berarti itu tak boleh tu. Orang musik isteri kita, tak apa, sabar. Tak boleh macam tu. Itu masuk bab dayus. Ad-dayus la yadkhul jannah. Orang yang dayus itu Allah Subhanahu Wa Taala tak terima dia untuk masuk ke dalam syurga Allah. Jadi marah yang tidak dibenarkan. Saya mengajar satu tempat, tuan-tuan, ada satu hamba Allah jumpa saya. Bukan orang muda, tuan-tuan, orang tua. Datang jumpa saya, dia peluk saya lepas pada kuliah subuh. Dia kata, ustaz, tolong doakan. Saya sampai sekarang, ustaz, masya Allah, amarah saya suka marah. Marah tak tentu pasal, marah isteri, marah cucu, marah ini, marah anak, marah dan sebagainya. Tak tahu ustaz, saya tak boleh ubah. Dia kata.
Itu ulama disuruh kita, orang yang kuat marah ni mulazamah baca selawat. Selawat kena banyak. Jangan baca selawat panjang-panjang. Bila baca selawat panjang-panjang, amal ni kalau panjang-panjang dia jadi boring. Baca selawat pendek-pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Jangan baca panjang. Selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamil wa sallim salaman tamman. Kalau sehari sekali boleh. Kalau nak dapat sehari 100. Lepas itu kita ni Masya Allah. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan ni kira orang untung. Kenapa orang untung? Allah bagi umur lepas pencin. Itu saya kata tuan-tuan untung. Orang sekarang pencin pun tak ada. KWSP tak sempat rasa. Tuan-tuan alhamdulillah. Allah bagi sampai sekarang boleh datang masjid, boleh datang surau, masya-Allah. Dan tak semua orang yang berumur ini Allah panggil untuk datang ke rumah dia, untuk imarahkan rumah dia. Ini yang dikatakan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Allah sayang kita dan Allah rahmati kita. Sebab itu kita kena bersyukur sangat dengan Allah. Sebab itu kalau kita baca tentang apa perkataan istirja kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kita ni, daripada Allah, milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Orang ingat benda ni mati ya? Tapi kalau dikupas sudut ilmu, dia lebih besar lagi. Memang semuanya daripada Allah. Kita pun daripada Allah. Sebab Allah cipta kita. Sihat ni Allah bagi. Harta yang ada pada kita, Allah bagi. Pangkat, urusan, keduniaan, semuanya Allah bagi. Tapi perkara-perkara ni kadang-kadang orang tak nampak. Kadang yang orang nampak apa dia? Kalau dapat pergi haji je, Allah bagi. Dia kata sampai seru. Sampai seru dia kata. Yang tu ya dari Allah dia kata. Tapi sihat ni bukan dari Allah dia cakap. Dia tak nampak yang sihat ni dari Allah. Dapat semayang dari Allah. Dapat datang surau dari Allah. Sebab kalau Allah tak bagi, tetap Allah tak bagi. Mana dia? Kita tiap-tiap dalam solat kita minta dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kita minta tolong. Minta tolong dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in, minta tolong dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa mana jalan lurus? Sambung lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang telah kau bagi nikmat. Nikmat apa? Nikmat Islam, nikmat ibadah. Lepas tu bila umur kita, apabila sampai dia dah mula naik, umur dipanggil umur tua. Kita buat ibadat baru tenang. Bila sampai saja umur tua, kita buat ibadat kita dah mula tenang. Sebab kita dah tak fikir hal lain. Dah mula tenang, dah tak fikir hal kerja. Dah tak fikir hal itu, dah tak fikir, dah banyak fikir kita dah kurang. Ketika itu tumpuan kita kepada Allah meningkat. Tapi masa kita muda dulu, tumpuan kita kepada Allah peratus dia kurang. Sebab itu semayang tak sonok, baca Quran tak boleh, puasa Senin Khamis tak dapat. Sebab banyak benda yang duduk di dalam kotak fikiran kita ini. Benda kata alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk dan mati dalam keadaan sedang buat baik. Baik itu tuan-tuan, kalau kita perhati sekarang, orang yang akhir-akhir zaman ni kita dengar ramai orang mati baik. Dulu kalau nak dengar orang mati malam Jumaat cukup susah. Sekarang macam kerap sangat pula. Dulu kalau nak dengar mati malam Jumaat setahun sekali, tu pun kadang susah dapat. Kita akan cakap apa? Untung dia dapat mati malam Jumaat. Sekarang ni kalau kita lihat, orang yang mati baik ni banyak. Mati malam Jumaat, mati tengah ambil semayang, mati tengah baca khutbah. Dulu kalau kita nak dengar orang yang mati di Madinah, Allah susah.
Ya, sekarang macam kerap sangat orang dapat dapat dikuburkan di Baqi', mana? Ya, sebelah Sayyidina Uthman dan sebagainya. Ya, hebat. Ya, ini kita kena fikir kenapa ya Allah ya buat Allah jadikan perkara-perkara ini. Tuan-tuan, besok apabila hampir saja kiamah, saat nak dikiamahkan oleh Allah, orang baik dah tak ada. Jadi nampak sangat Allah tarik orang baik ni banyak. Tentu orang yang baik dapat matinya baik. Tak mungkin orang yang tidak baik dapat matinya baik. Orang yang baik hidupnya akhirnya baik. Jadi bila ramai orang dapat mati baik, bermakna orang baik dah kurang. Dan sebab itu Nabi kata tidak akan dikiamatkan dunia ini kalau ada seorang daripada alam dalam alam ini orang yang mukmin. Maknanya bila bumi ni dah tak ada orang baik, pada ketika itu Allah akan kiamahkan. Ya. Ha, kita lah. Jadi ini yang kita takut. Ya, orang baik mula dah ambil seorang, 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 seorang. Ya. Jadi kita minta kita juga Allah ambil dalam keadaan yang baik. Ya. Kita nak tu ya tuan-tuan. Bukan apa. Sebab bila kita mati baik, sana baik. Ya, nah. Tapi kalau sini pun dah tak baik, ya, takut sana tak baik. Tak baik. Sebab sini sekejap aja. 80 tahun, 90 tahun. Ya, kat sananya khalidina fiha abada. Ya, baik. Maka bahawasanya dia kata, adapun pengetahuan, maka bahawasanya mengetahui ia akan bahawasanya. Tiada ada sebab baginya marahnya, melainkan bahawasanya engkar ia pada berlaku sesuatu atas kehendak Allah. Tiada atas kehendak dirinya. Mana kalau dia nak marah, dia tahu dah. Aku marah ni sebab kalau engkar Allah. Anak kita tak semayang, kita marah. Jadi orang tak ikut syariat, kita marah. Hari ni kena marah. Sebab amal ma'ruf nahi mungkar ni, dia jadi wajib. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati' fa bi lisanihi, fa illam tastati' fa bi qalbihi. Itu semalam saya kuliah di Rawang. Saya cakap, saya kata orang sekarang ni bijak tapi macam bodoh. Macam mana tu tuan-tuan? Bijak macam bodoh. Kalau kita tengok orang sekarang, dia buat apa pun dia tunjuk kat orang. Dia buat apa semua dia tunjuk kat orang. Hatta nak makan pun tunjuk kat orang. Kita orang tua-tua kita ajar dulu, jangan tengok ilmu fiqah. Kalau ilmu fiqah ni memang habis lah, berdosa lah. Kalau kita tengok orang tua-tua kita dulu, kalau balik bawa barang makan, kalau tak nak bagi jiran, sorok. Masuk dalam kain, kain plekat kan, dibungkus elok-elok kan. Kalau orang tanya, kadang kita pun kita lurus dulu. Apa dalam kain tu? Tak ada apa-apa. Kita kata dah bohong pula. Maknanya sampai tak nak bagi orang. Sekarang tak. Sampai kalau dipesan mak kita, kalaulah orang sebelah nampak, bagi sikit. Orang sebelah jiran nampak, bagi sikit. Sekarang benda ni dah tak ada. Satu, orang makan sekarang tayang satu dunia. Dia tayang satu dunia. Saya makan mi udang, udang besar dia kata. Makan durian tuan-tuan, tunjuk dengan orang. Apa nasib orang yang tak mampu nak beli durian? Bukan semua orang ada duit nak beli durian. Bukan semua orang ada duit nak makan udang. Kita pergi tunjuk dengan orang. Maka kita tak sedar, kita dah buat satu dosa. Kita tak perasan. Kita ingat benda tu seronok. Rupanya dimarah oleh Allah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kalau kamu nak tahu kamu ahli syurga, tengok tiga perkara. Pertama, tanya isteri. Kedua,
tanya ahli kamu, anak kamu. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, kamu tanya jiran kamu. Selesai tiga golongan ini, insyaAllah kita akan dapat masuk jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak selesai, baik. Kemudian apa yang berlaku lagi? Dan ini sehabis-habis jahil. Dan lagi mengetahui ia bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marah dia. Kalau aku marah pun tak guna. Allah marah lagi teruk. Aku marah sikit ya. Tapi kalau Allah marah, na'udzubillah, Allah hancurkan satu negeri. Allah habiskan semua orang. Lepas itu, saya bersembang dengan orang rumah saya. Malaysia ni tuan-tuan, rahmat dia cukup banyak. Tempat kita bukan tak jahat, jahat tuan-tuan. Tempat kita kejahatan makin naik. Makin naik, bukan dia makin turun tak. Dia makin naik tempat kita kejahatan. Kuala Lumpur ni kalau diukur daripada tahun tuan-tuan lagi, saya kerja di KL dulu tahun 80-an. Tak seteruk datang sekarang. Terkejut saya tuan-tuan. Apa yang berlaku? Tapi rahmat yang Allah bagi. Saya tak tahu kenapa Malaysia ni rahmat dia banyak. Kalau kita tengok Indonesia, berapa kali gempa bumi, berapa kali tsunami. Di Japan sampai sekarang tak selesai. Dengan apa ribut hujan dan sebagainya di seluruh dunia. Mexico baru-baru ni gempa bumi lagi tuan-tuan. 6.3. Kalau kita tengok negara-negara lain dapat balak tuan-tuan semua besar-besar. Malaysia. Ini yang jadi satu benda yang saya fikir. Apa yang ada kat sini? Jadi bila kita ni tadi tuan-tuan, salah satu benda yang saya nampak apa tuan-tuan, majlis ilmu. Tempat lain tak ada macam Malaysia. Tempat lain tak ada kuliah maghrib, surau, masjid, kuliah subuh, kuliah duha, sembang santai. Majlis tu sampai satu surau tuan-tuan, program 40 program dalam satu bulan. Tu satu surau. Kalau masjid ni satu Malaysia, maknanya rahmat Allah ni satulah yang saya nampak asbab, antara salah satu sebabnya iaitu majlis ini. Walaupun majlis kita tak sempurna tuan-tuan. Walaupun tak sempurnalah. Tapi wujudnya majlis-majlis ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ini seumpama raudatun min riyadil jannah. Taman daripada taman syurga. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Kuala Lumpur yang saya mengajar, orang-orang veteran yang mengaji tentang surau ni. Memang veteran semua. Orang muda mana ada? Tinggal ustaz itu seorang. Itu muda seorang. Orang lain veteran. Saya pergi Ipoh tuan-tuan. Masjid ni boleh kata tiga suku diisi oleh veteran. Saya terkejut. Di Ipoh tuan-tuan. Saya mengajar di Kelebak. Tiga suku. Terkejut saya tuan-tuan. Saya kata ramainya orang muda-muda, orang tua-tua sini. Dia bergelak. Baik. Itulah kata rahmatnya kita tuan-tuan. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Dan lempah kurnia Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali menderhaka ia akan Tuhannya, maka tiada marah Allah akan dia. Nampak? Aku nak marah macam mana? Allah sendiri pun dia kata, kita buat salah sekali, buat salah jutaan kali, kita balik jumpa Allah, minta ampun dengan Allah, Allah ampun dengan dia. Hebat. Rahmat Allah. Kita buat salah bukan sekali tuan-tuan, banyak kali. Kalau kita pandang daripada zaman muda kita dulu, dengan cicir semayang, tak semayang, orang perempuan dulu buka aurat,
pakai pakai baju kebaya pinggang kerengga, sekarang tak boleh dah lah. Lalu macam-macam, masya Allah, dalam keadaan masya Allah kita buat salah dan Allah tidak matikan kita dan Allah tidak hapuskan kita. Bila kita dapat hidayah dan dapat taufik, kita minta ampun dengan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala terima kita sebagai hamba-Nya. Kalau ikut tuan-tuan, masya-Allah. Kalau kita kira tuan-tuan, kita kerja dulu sampai 55. Daripada saat kita muda sampai 55 tuan-tuan, masya-Allah, kita dah buang umur kita kepada keduniaan. Kita dah buang. Dulu kita tak sempat datang surau, kita tak sempat nak mengaji, kita tak sempat datang kuliah subuh. Allah bagi kita 55, sekarang katalah 80. 55 ke 80 tuan-tuan, baru ada 25 tahun. Ada ke 25 tahun? 25 tahun lebih kurang. Tuan-tuan, 25 tahun ni tuan-tuan, yang Allah bagi kita, baru dapat datang surau 5 waktu, kita dapat ibadah dan sebagainya. Masya Allah, kita telah buat umur 55 tahun. Kalau ikut daripada jumlah ini tuan-tuan, kebaikan yang kita buat 25 ni nak dibandingkan dengan 55, kita tak boleh masuk syurga. Tetapi rahmah Allah. Maka dengan rahmat Allah. Tapi itulah masya Allah. Apabila orang lupa dengan rahmat Allah, lupa saja dengan rahmat Allah, pada ketika itu dia rasa dengan ibadat aku, aku boleh masuk syurga Allah. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Sebab kita sampai sekarang kita tak berhenti lagi hasad. Sampai sekarang kita tak berhenti lagi sombong, besar diri. Sampai sekarang kita tak berhenti lagi mengumpat dan sebagainya. Sampai sekarang kita tak berhenti lagi bergaduh tuan-tuan. Sampai sekarang kita tak berhenti lagi benda-benda kejahatan yang belum kita berhenti. Maka sebab itu buat baik ni susah, tetapi nak menghilangkan kebaikan itu mudah. Buat baik susah tuan-tuan. Nak buat baik ni susah, tapi nak hilangkan kebaikan senang. Tak susah nak hilangkan kebaikan. Dalam satu taman macam ni kita gaduh pasal parking. Cukup lah. Cukup dah tuan-tuan. Habis semayang malam. Habis lah. Sebab itu syaitan ini tuan-tuan, dia takkan bagi kita peluang untuk masuk syurga. Ini kerja syaitan. Syaitan ni dia akan hasut kita, macam mana aku nak keluarkan kamu daripada jannah Allah. Kalau korang semua masuk syurga, aku tak ada kawan. Sebab aku dah janji dengan Allah, aku takkan masuk syurga. Aku nak masuk neraka, kata syaitan. Jadi macam mana aku nak ajak korang semua masuk jadi teman aku. Tapi orang yang beriman, maka ketika itu dia ada Allah. Dia ada Allah. Lalu dia berhati-hati, hatinya sentiasa jaga. Macam mana aku tidak jatuh ke dalam neraka Allah dan aku dapat masuk di dalam syurga Allah. Ini hati dia sentiasa aiqas dipanggil. Aiqas ni apa tuan-tuan? Berhati-hati. Orang yang jaga ni, orang jaga ni dia sentiasa hati. Oh, dia ni ada najis. Oh, kat sini longkang. Oh, yang ni. Jadi dia, kalau maknanya dia terjatuh, ketika itu cepat-cepat dia balik kepada Allah. Kepada Allah. Itu yang sebenarnya tuan-tuan. Hidup ni tuan-tuan, mudah ya. Kalau kita faham apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku nak jadikan kau, aku hidupkan kau, kata Allah, supaya kau jadi hamba aku. Aku, kau ni jadi hamba aku. Sebab sampai masanya aku akan panggil balik. Sampai masa aku akan panggil panggil balik. Tapi kita terlupa yang kita akan kena panggil balik. Jadi kita berkisahkan dengan benda yang dalam dunia. Dunia tak salah tuan-tuan. Alat untuk kita balik jumpa Allah. Semua alat. Tubuh alat nak balik. Harta alat nak balik. Sihat alat nak balik. Sebab aku akan panggil seorang-seorang akan panggil. Aku akan panggil balik bertemu dengan aku.
Dan sampai satu masa, aku akan kumpulkan semua orang. Yang dipanggil Yaumul Mahsyar. Semua orang akan berkumpul dalam satu tempat. Dan seorang pun takkan terkecuali. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang lupa. Orang lupa sebab apa? Dengan kesibukan dunia ni. Dengan kesibukan ni tadi, orang jadi lupa. Allah tak lupa, tuan-tuan. Allah tak lupa. Yang lupa kita. Baik. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada engkau marahi itu mengikut akan perintah engkau. Maknanya, kalau kita fikir balik, nak buat apa kita ikut diri kita? Marah tak ada faedah. Dan kita wajib ikut perintah Allah. Kita kata ikut perintah Allah. Saya apa? Bila tengok pada alam ni tuan-tuan, kita rasa takut jugalah. Baru ni ada sahabat beritahu, dia kata, "Ustaz, kata haji tahun ni mungkin," dia kata, "kepanasan Makkah akan cecah sampai 60 lebih." Haji tahun ni mungkin cecah 63. Tuan-tuan, 63 panas tuan-tuan. Zaman saya duduk sana dulu, paling tinggi 53, 52, 53. Paling tinggi tu. Tu pun tuan-tuan, 53 tu kami lalu dekat terowong sampai angin, lepas terowong kami ingat janggut dah habis terbakar. Punya panas tuan-tuan. Rasa sini macam dah hilang lah, janggut semua hilang. Amat, 53. Macam mana 63 tuan-tuan? Saya bila sahabat-sahabat tak dijangkakan, saya terfikir apa tuan-tuan, beberapa tahun, puluhan tahun dululah, yang mana kita diberitahu kajian daripada saintis kan, yang mana lapisan ozon bumi ni telah nipis kan? Jadi lapisan ini yang menahan daripada panas cahaya matahari. Dan bila kita tengok pula waktu kiamat, akan terbitnya api yang menghalau manusia. Jadi tuan-tuan, makin lama bumi ni makin panas. Maka saya terfikir kat situ, bahawa apakah saat kiamat ini dah mula hampir. Saya fikir begitu tuan-tuan, tak tahu orang lain fikir macam mana. Sebab bumi ni Mekah dia tak pernah sampai naik sampai 60 lebih. Tak pernah sampai. Kalaulah betul dijangkakan haji tahun ini 63, Mekah tak pernah sampai. Semua hidup ni tak pernah sampai kepanasan sampai itu 60 lebih. Jadi itulah tuan-tuan. Kita yang kat sini ni kena fikirlah banyak-banyak. Kena berfikir apa yang berlaku sebenarnya. Bahawa berkata ia, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim." Bila nak marah ya, langsung baca "A'udzu billahi minasyaitanir rajim." Setengah orang bila dia marah, dia baca "Astaghfirullahal azim." Itu lepas marah. Tengah marah bukan istighfar. Tengah marah "A'udzu billah." Ini tengah dia marah, "Astaghfirullah, astaghfirullah." Tengah marah tu, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim." Sebab masa tu kita tengah dengan syaitan. Tu marah. Tapi zaman ni memang zaman orang kuat marah tuan-tuan. Memang kuat marah. Memang kuat betul marah. Zaman ni paling saya takut, takut tengok. Baru ni tak tahulah kan. Berlakunya apa? Kanak-kanak 12 tahun merogol budak 4 tahun. Zaman kita ni tentang dah rosak. Cukup takut. Budak umur 12 tahun boleh rogol budak umur 4 tahun. Zaman ni zaman yang kita tak terfikir benda ni. Kita 12 tahun tuan-tuan main upih lagi.
upih yang tarik tu. Kan? Seorang tarik, seorang duduk kan. Yang syok ni kena tarik. Duduk. Baik. 12 tahun tak tahu apa lagi. 12 tahun tak sunat lagi dah. Kan? 12 tahun. Baik. Masya-Allah. Zaman ni tuan-tuan, Allah ya. Kemudian Nabi cakap besok bila hampir nak kiamat, ya, umat aku akan melalui satu fitnah, dia kata fitnah kemudahan. Dan ulama kata juga fitnah kekayaan. Akan lalu zaman tu. Fitnah kemudahan. Sekarang semua mudah tuan-tuan. Basuh maju pun mudah. Basuh baju lah. Mudah tak payah sidai lah. Pergi hantar kedai, balik kering. Mudah lah. Semua benda mudah. Sekarang semua benda mudah tuan-tuan. Makan kan gaduh masak lah. Semua delivery. COD. Nak makan apa? Telefon lah. Nak makan apa? Telefon lah. Dulu kalau kita nak makan tuan-tuan, kena buat. Nak makan. Sekarang nak makan apa? Cukis-cukis apa? COD lah. Petang sampai. Nak makan apa? Ada semua. Mudah sekarang. Dan zaman fitnah itu berlaku zaman kita. Yang Nabi sebut ni berlaku lah. Berlaku satu. Jadi tuan-tuan, kita nak halang zaman ini berlaku tak boleh. Sebab Nabi bagi tahu. Tetapi orang yang berakal itu, dia akan bertindak bagaimana aku nak menghadapi zaman itu. Macam mana kita nak hadapi zaman itu? Itu saya selalu pesan dengan kawan-kawan. Kita ni dah, saya kata, umur dah katah-katah ni, dah 50 tahun katah ni, kita kumpullah amalan sendiri. Jangan haraplah besok kita nak harap orang lain bagi amalan dekat kita. Sekarang, masa umur kita masih hidup ni, kita kumpul bagilah. Tiap-tiap hari, apa salah kita baca Al-Ikhlas 100 kali? Apa salah? Tiap-tiap hari kumpul bagilah 100 kali. Modal dia bukan banyak tuan-tuan, mulut lah. Modal dia mulut lah. Hari-hari kita kumpul sehari 100, mana sebulan dah 3,000. Setahun kita dah ada 35,000. 36,000. Kalau kita nak harap orang sedekah kat kita tuan-tuan, tak. Seorang baca 3 kali. Yang tu pun kalau ada jamuan. Kalau tak ada jamuan, orang tak baca kulhu. Mampus pergi kat hang. Buat jamuan, aku baca kulhu. Tak buat jamuan, mampus. Kering macam tu. Apa salah kita kumpul, duduk saja-saja tuan-tuan. Sehari 1,000. Sebab kita yang kenal diri kita. Kalau zaman muda kita, kita rasa teruk sangat. Apa salah kita baca sehari 1,000. Sehari 100. Nak harap anak kita baca tuan-tuan, Allah Rabbi, zaman ini yang Nabi dah sebut, ibu-ibu melahirkan tuan. Ibu-ibu melahirkan tuan, kata Nabi SAW. Itu zaman ini, anak tak boleh kena pukul, anak tak boleh kena marah, ya, semua sampaikan hajat anak-anak, sebab Nabi dah sebut dah, besok apabila sampai hampirnya kiamat, ibu-ibu akan melahirkan tuan, kata Nabi SAW. Ya. Zaman kita. Baik. Kemudian, masya-Allah. Insya-Allah insya-Allah kita berhenti tuan-tuan. 8:45. Kerana marah itu daripada syaitan, maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan, maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri. Dah sebut dah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, marah lagi. Tak habis marah lagi. Kalau dia berdiri ketika itu, duduk. Suruh bawa duduk. Kemudian, atau berbaring gitu. Mana dah duduk ke, tak mau, tak hilang lagi marah. Suruh dia baring. Maka hendaklah ia mengambil air semayang. Baring pun tak boleh, dia ambil semayang. Sampai ulama kata, kalau ambil semayang pun tak boleh,
bawa dia mandi, suruh mandi. Mandi pun tak boleh. Ha, tak tahu nak cakap tak lah. Ha, tak tahu nak cakap tak lah. Eh, sebab syaitan ni unsur daripada api. Ha, dia rendam dalam air pun tak tak hilang lagi mah. Eh, ha, kuncilah dalam bilik air tu. Ya, jangan bagi keluar sudah lah. Ha, itu teruk sangat marah tu. Eh, ha, maknanya kena jaga-jaga lah. Maka hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Maka jika tiada diam marahnya dengan duduk atau berbaring, hendaklah ia mengambil air semayah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan khuliqa minan nar, wa innama tufa'un nar bil ma'i, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Artinya bahawa syaitan itu dijadikan daripada api dan hanya sahaja dipadamkan akan api dengan air. Maka apabila marah seseorang kamu, maka hendaklah ia mengambil air semayang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau marah juga, dia ambil air semayang. Eh? Lepas itu kita ni kalau boleh kekalkan wuduk, tuan-tuan. Eh? Sebab orang yang mengekalkan air semayang ini dalam rahmat Allah dan diiring dua malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sentiasa dalam wuduk, maka Allah akan iringkan dua malaikat untuk menjaga dia. Sentiasa dalam air semayang. Pasal saya tengok sekarang ni orang duk tengok pasal sihir lah, pasal apa, cukup banyak Allah. Orang yang sentiasa ada wuduk, tuan-tuan, maka terlepas ia daripada gangguan sihir, gangguan, semua gangguan. Lepas tuan-tuan. Tapi kekal wuduk. Kekal ambil semayang, insyaAllah tuan-tuan. Sebab saya tengok sekarang ni orang duk tengok, dia patah balik zaman dulu-dulu pula. Zaman orang duk main dukun, gitu kan, dalam kampung dulu kan dukun kan. Dukun, bomoh, zaman ni macam patah balik pula. Orang dah pakai telefon Oppo dah, tapi main syaitan lagi. Dulu mana ada, dulu Nokia 33 sekupang, mana ada Oppo, Huawei, mana ada. Dah sampai zaman telefon Huawei orang duk main sihir. Duk main sihir. Tapi sekarang ni memang mudah tuan-tuan kalau orang nak sihir. Tuan-tuan perasan tak? Dulu-dululah. Kalau kita nak sihir satu-satu orang, kita perlukan sama ada baju, rambut atau gambar. Betul tak? Lepas itu orang dulu, dia nak sihir orang, dia boleh curi baju kat pengidai. Nak ambil rambut susah. Sekarang mudah orang nak sihir. Sebab orang letak gambar dalam internet banyak. Dalam Insta, dalam Facebook. Jadi tak payah minta izin, ambil je gambar dia sihir. Kan susah sangat. Dulu orang nak sihir mesti ada gambar. Lepas itu cerita P. Ramlee, ada gambar tak? Dia kata. Itu yang bila dapat duit tu, tolong kira satu-satu, dia kata hati tu. Sekarang senang, orang nak sihir senang. Sebab semua orang upload gambar dalam media masa. Ambil pergi lah nak sihir pun. Sebab ilmu sihir ni sama daripada dulu sampai sekarang. Sama aja. Kaedah dia sama tentang. Bukan dia ada modern lagi. Baik. Lepas tu sekarang ni orang kena sihir mudah. Anak perempuan lari ikut orang. Baru ni orang mesej saya, ustaz, macam mana nak buat? Ibu saya, ustaz, ditipu oleh satu orang asing. Mak dia ditipu oleh satu orang asing. Habis duit mak dia bagi ke orang. Dia disihir, ustaz. Sekarang bukan orang muda je upload, tuan-tuan. Orang tua upload. Orang tua duk letak dalam Facebook gambar tuan-tuan rare bai. Orang tua tuan-tuan umur 60 gambar tak macam tu. Aku kata dia ni umur berapa ? Wei, rare macam ni. Kawan nak sihir cukup senang. Kita salah.
kita duk letak wajah kita nak buat apa. Eh? Kadang-kadang kita letak gambar yang penuh. Yang ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Eh? Tapi orang sekarang dia suka macam tu, nak buat macam mana tuan-tuan. Orang sekarang memang suka macam tu. Makan, masuk dalam Facebook. Ya, pergi mana masuk dalam Facebook, semua orang tahu. Saya ada di Melaka. Eh, wah. Semua nak beritahu ke orang. Tu saya kata orang sekarang gila tuan-tuan. Semua nak bagi tahu. Pergi umrah bagi tahu. Pergi Australia bagi tahu. Pergi uptown bagi tahu. Ha? Yang kita tak tengok lagi nak berak bagi tahu, yang dia tak jumpa lagi. Saya nak masuk jamban, pi masuk. Yang ni tak jumpa lagi. Makan bagi tahu, semua bagi tahu orang. Kan? Ini masalah kita ni. Ya? Saya pun tak tahu pasal apa penyakit orang zaman sekarang. Semua bagi tahu. Ya? Allahu akbar. Peliklah. Kita dulu lebih suka kalau orang tak tahu. Ada? Lebih suka kalau orang tak tahu. Ha, yang tu beli barang suruh jangan bagi orang tahu. Ya. Ha, baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala innal ghadab jumratun fi qalbi ibni Adam, ala taruna ila jumrati aynayhi wa intifahi awdaji faman wajada min zalika shay falyadrib khattahu bil ard." Jaga-jaga bahawasanya marah itu sikit lagi tuan-tuan, sebab saya nak habiskan ni, sebab insya-Allah bulan depan kita masuk dalam bab dengki. Ya, marah itu bara api pada jantung anak Adam, adakah tiada melihat kamu pada merah matanya. Mana orang marah ni mata dia merah. Tanda dia. Ya. Dan bengkak urat lehernya, dan barang siapa mendapat ia akan sesuatu daripada demikian itu, maka hendaklah memukul ia akan pipinya dengan bumi. Maknanya kalau dia nak sampai dia nak marah sangat, baring dekat bumi. Ya, baring dekat bumi. Ambil pipi kita, baring dekat tanah. Tuan-tuan, bab tanah ni pun kita dah lama tak pijak tanah. Betul tak? Pijak jalan tar tak? Pijak tanah. Punya lama tuan-tuan, kita sampai tanah pun tak pijak. Sampai satu hari, orang campak kita dalam tanah. Ha. Ya? Lepas tu kita dulu-dulu selalu pijak tanah. Kan? Lalu pijak tanah. Nak mandi pun pijak tanah dulu apa semua. Sekarang tak pijak dah. Ya? Lepas tu orang sekarang sakit sebab dia tak berhubung dengan tanah. Ya? Tentang tengok etikal orang buat. Kehebatan manusia dan bumi ni. Apa, kenapa kita perlu pijak tanah? Ya? Apa kaitannya manusia dan bumi? Ya? Ha. Tentang kalau senang-senang baca tentang. Ya, betul sekarang ni kita dah lama tak pijak tanah. Ya. Lama tuan-tuan tak pijak tanah. Pijaklah jalan tar dengan simen. Ha, tanah. Baik, kemudian tu pula. Ini menunjukkan kepada menetapkan semulia-mulia anggota daripada syahina-hina tempat supaya pecah oleh takaburnya. Pasal apa kena sujud? Pasal apa kena baring dekat bumi? Supaya kita rasa rendah diri balik. Tiada patuh ia membesarkan diri. Dan ketahui olehmu bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik. Telah memuji akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wal kazimin al-ghaiz, dan yang menahan mereka itu akan marah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kazuma ghaizan walau syaa'a أن يمضيه أمضاء ملأ الله قلبه يوم القيامة أمنا وإيمانا. Barang siapa menahan ia akan marah, dan jika menghendaki ia meluluskannya, nescaya kuasa ia atas meluluskannya, nescaya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat daripada sentosa, daripada iman, dan pada satu riwayat daripada redha Allah. Maknanya orang yang, seseorang yang dia boleh tahan marah, pada ketika dia kuasa tahan marah, besok Allah Ta'ala sentosakan dia di yaumul akhirah. Allah jaga dia, Allah amankan dia. Yang ini kita nak tuan-tuan, sebab di yaumul akhirah besok kita semua keluh kesah, semua gelisah. Sebab itu dalam satu ayat yang lain Allah nyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha
biqalbin salim. Orang yang besok balik dengan Allah, hati dia sejahtera. Pada ketika itu harta tak pakai, anak-anak tak pakai, semua tak boleh tolong. Orang yang boleh menghadap Allah dalam keadaan yang hati yang selamat, hati yang aman damai. Orang ni lah tuan-tuan. Ini yang kita nak. Mudah-mudahan lah, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan Allah rahmati kita. Sebab itu Masya Allah, apa yang kita buat, kita minta Allah tak tarik rahmat itu atas kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda, orang yang apabila ia membaca tahmid ini, lalu Allah pelihara akan dia, iaitu Allah jaga, Allah kurniakan, Allah tetapkan, Allah istiqamahkan kebaikan-kebaikan yang dia telah buat. Siapa yang baca tahmid, saya akan baca 3 kali tentang. Sebab kita takut ada orang yang Allah tarik amal ibadah dia, amal baik dia, pada ketika umur-umur dia dah nak mati. Yang ni kita takut. Sebab saya pernah jumpa tuan-tuan. Tapi Nabi ajar kita. Kita ni untung sebab ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tahmid dia tuan-tuan? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. 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 Kenapa kita perlu baca ni? Supaya Allah tak tarik rahmat atas kita. Rahmat apa dia? Kebaikan, ibadat, amal salih. Ini yang kita takut. Bila amal baik kita, Allah tarik satu-satu. Jadi kita pula tidak cukup amal salih kita untuk menebus rahmat Allah. Jadi setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati tuan-tuan, Allah redha tuan-tuan, dan Allah barakahkan tuan-tuan semua insyaAllah. Dan tuan-tuan tolong doakan kami di madrasah. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah dan dalam keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang baik-baik, ya arhamar rahimin. Jadikan isteri dan anak-anak kami di kalangan orang yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada Engkau, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa merendah diri dengan rahmat-Mu, dengan Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Orang yang sentiasa berasa syukur dengan rahmat-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang sombong kepada Engkau, ya Allah. Kerana iblis yang sombong itu telah Kau keluarkan daripada jannah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hendak masuk syurga bersama-sama, ya Arhamar Rahimin. Masukkan kami dalam jannah-Mu, ya Allah, bersama-sama sekaliannya. Seperti mana Engkau telah himpunkan kami pada malam ini, ya Allah. Kau himpunkan kami dalam jannah-Mu nanti, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Kau rezekikan atas kami mati yang baik, agar kami beroleh kebaikan di yaumul akhirah, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma jamilna bil afiyah was salam, wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah, wa ajna min mujibatin nadama, innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.